Pasca Belgorod diserang Ukraina, Rusia langsung memberikan reaksi keras. Rusia mengancam akan memberikan pembalasan kejam atas serangan yang telah dibuat. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, kepada para pejabat militer. Pernyataan itu disampaikan pasca Moskow mengerahkan jet tempur dan artileri untuk melawan kelompok bersenjata yang menyerang Belgorod. Diketahui Belgorod diserang oleh kelompok militan pada Senin lalu. Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov mengatakan wilayahnya menjadi sasaran banyak drone. Sebanyak 13 orang terluka karena terus dihujani artileri dan mortir. Sementara itu, Rusia mengaku telah membunuh 70 orang militan tersebut. Meski Rusia terus menyebut serangan di Belgorod dilakukan oleh Ukraina, namun pihak Ukraina terus membantahnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!